sudah membawakan satu buah lagu yang begitu asik ya, yang berjudul Adikku Sayang. Yuk tak lupa malam ini kami persilakan untuk para tamu undangan, persilakan untuk ke tempat yang sudah disediakan oleh Bapak Panitia. Mobil Yesus juga Bapak Agus yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu memasuki tempat yang sudah tersedia. Baik, itulah tadi Adikku Sayang. Baru saja mendengarkan. Kali ini mungkin ada satu juga yang akan dipersembahkan lagu untuk Anda ataupun untuk menghibur warga dan masyarakat. Ada Mak Gadir ya. Ada Mak Gadir ya, mungkin akan dipersembahkan oleh grup Al-Muhajirin Music Audio di sini ya, bekerja sama dengan Bagus Putra malam ini. Yuk, kali ini masih bersama grup Qasidah Al-Muhajirin.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wa ja'ala al-kitaba lil-qira'ah wa ja'ala al-qira'ah lil-ma'rifah wa ja'ala al-ma'rifah lil-ibadah. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Aldin. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan sampai silaturahmi kita terputus
gara-gara pilkada. Ya, karena silaturahmi itu akan memperpanjang usia, akan mendatangkan rezeki. Dan dengan silaturahmi, insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus dengan silaturahmi. Ya, dengan silaturahmi kita menjadi kuat dan negara kita akan menjadi kuat, tidak terpecah belah. Begitu juga pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian menghadiri pengajian yang disampaikan oleh Bapak Agus Nisna, ini juga adalah bentuk mempererat tali silaturahmi kita semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian sepulangnya dari sini, dengan adanya mengikuti pengajian dan silaturahmi ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa terhapus. Jadi langkah kita ke sini niatkan untuk ibadah pengajian. Dan insya Allah ketika kita pulang dari pengajian ini, dosa-dosa kita akan terhapus. Selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bagi sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak AKPS Barja. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sutisna SE, dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalulus ya, kehujanan sih karena tariris. Daun salam, daun salak, daun gedang. Nunga jawab salam kompak, didoakan sing lunas hutang. Makanan nu pedas ya, ngejawabna. Pagi-pagi makan cereme, sekali lagi biar rame ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya mayu berhasilnya. Didoakan gua habis lunas hutangnya. Ayang apal cara nak lunas hutang ibu-ibu? Gampang, dibayar. Insya Allah lunas ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullahis shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarba'i lahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma daraja. Alayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Al hadis. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara, saudara Apit, kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan waktu, tempat beserta mic-nya kepada saya untuk memberikan sambutan ini dalam acara tasakuran
Tukitan Ananda Muhammad Bustami Jahri Al-Ghazali beserta kitanan masal yang diisi dengan pengajian. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, wabil khusus yang kami hormati Sayyidina Al-Mukarram Syekhuna Kiai Aang Junaidi atau biasa disebut Ki Ceplak. Mari kita doakan mudah-mudahan ditambah-tambah umurnya barokah dan juga ditambah-tambah ilmunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga guru urang sekaligus orang tua urang Syekhuna Al-Ustaz Bapak Jamhuri anu alhamdulillah parantos nampi kemuliaan ti Allah. Hayu urang sama-sama doakeun mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati orang tua, kedua orang tua Bapak Nani dan Ibu Yeni beserta istri yang selalu mendukung, yang selalu mensupport. Saya sering mengatakan di pengajian bahwa ketika kami lulusnya, lulus semangatnya ya mah ibu-ibunya, jadi diheuraskeun ku pamajikan ya, jadi heuras ya semangat ku pamajikan mah. Jadi lamun HPT mah lobet gitu ya, dicas deh gitu. Jadi semangat ya alhamdulillahnya. Komo dicasna malam Jumat nonton katanya. HPna maksudna gitu dicas. Jadi batuna kenceng deh ya. Jadi aya kata-kata bijak ya. Jadi kesuksesan suami itu ada seorang istri di baliknya ya. Jadi suksesnya suami aya doana istri di belakangnya ya. Jadi mun bapak-bapak yang sukses gampang nyuwunkeun doana ka istrinanya. Kumayang lamun hayang leuwih sukses, gampang kawin deui supaya leuwih loba ngadoakeun. Setuju bapak-bapak? Cek RT sana cenah setuju pangkejenna. Wanian awat ieu Pak RT ye. Moal bisa balik ieu mah teh ye. Dan juga setuju cenah Pak RT. Ugu orang yang setuju Pak RT ngan sieun we ngomongna ieu mah. Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kepolisian Sektor Cibadak atau yang biasa kita sebut Kapolsek Cibadak Bapak AKP Suparja. Terima kasih Pak AKP Suparja telah hadir di sini. Beliau adalah walaupun kepala, walaupun pimpinan ya, saya udah bersilaturahmi lebih kurang lebih 3 kali lebih ya Pak ya. Alhamdulillah menandakan beliau ini bermasyarakat. Alhamdulillahnya ada satu wisdom di kata-kata bijak, apa yang kalian berikan itu yang akan diterima ya. Nah jadi alhamdulillah Pak Kapolsek ini memberikan yang terbaik buat masyarakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehidupannya juga menjadi yang terbaik juga ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak Kapolsek ini menjadi panutan para junior-junior Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak ketinggalan yang kami hormati Bapak Babin Mas Bapak terima kasih Pak telah hadir. Bapak Brigadir Polisi Kepala Pak Teddy Lunardi ya kalau enggak salah. Alhamdulillah telah hadir juga dan juga Bapak Babinsa Bapak Sersan Kepala Azwar. Terima kasih telah hadir juga di sini Pak. Alhamdulillah ini abang-abangku ini, mari kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kekuatannya untuk menjalankan tugasnya dan juga ditambah-tambahkan kekuatan untuk
untuk pengabdiannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu yang rada lalus ya. Ayah pantun ibu-ibu ya, yang ibu-ibu jalan-jalan ke Lingkar Jati sehingga sebentar membeli roti. Sungguh senang hati ini melihat ibu malam ini cantik sekali. Keprok atau keprok? Terima kasih. Juga bapak-bapak juga nih, ada buat bapak-bapak pantun. Pergi jalan ke pasar membeli tomat sehingga sebentar tomatnya dibikin sambal terasi. Untuk bapak-bapak yang lagi bersemangat, saya doakan supaya bisa menikah lagi. Amin. Dan juga tentunya yang kami hormati adik-adik remaja sekalian yang mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia dan inayahnya yang diberikan kita semuanya sehingga kita semuanya dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara tasyakuran Walimatul Kitan Ananda Muhammad Bustami Jahri Al-Ghazali beserta Kitanan Masal. Mudah-mudahan acaranya lancar dan alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, seperti kata saudara MC tadi bahwa berdirinya saya di sini itu untuk memberikan sambutan. Dan yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin saja di rumahnya masing-masing banyak kesibukan lain, tapi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak menyempatkan dirinya, menyempatkan waktunya untuk hadir menghadiri acara ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju ke tempat ini ditulis menjadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga yang kedua, kami atas nama Sohibul Afuqah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yang telah bahu-membantu mensukseskan acara ini, yang telah gotong royong melancarkan acara ini. Kami tidak bisa membalas secara pribadi, tapi kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kerjasama kita, bahu-membahu kita, tolong-menolong kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga, tentunya walaupun acara ini aman-aman saja, walaupun acara ini lancar-lancar saja, tapi kami sebagai Sohibul Afuqah sadar betul masih ada kekurangan di sana sini, masih ada kehilapan di sana sini, masih ada kesalahan di sana sini. Tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tak berlubang, tak ada tawa tanpa tangis. Begitu pun kami sebagai manusia tak luput salah dan dosa. Untuk itu kami atas nama Sohibul Afuqah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir tentunya seperti background kita, seperti banner kita, yaitu tasyakuran Walimatul Kitan Ananda Muhammad Bustami Jahri Al-Ghazali serta Kitanan Masal. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua serta berguna bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan yang akan dikitanan besok menjadi anak soleh yang mampu mengangkat derajat orang tuanya di dunia, yang terpenting yaitu mengangkat derajatnya di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan kami atas nama Jabul Afuqah berharap apabila acara ini sedang berlangsung,
Mohon bapak-bapak, ibu-ibu tidak memainkan HP dan tidak berbicara ke depan, ke belakang, ke kanan, ke samping, kiri. Untuk itu, bila mana acaranya, Pak Kiainya sedang ceramah, mari kita dengarkan seksama dengan khusyuk. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa memetik ilmunya dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jikalau pedang melukai tubuh, mungkin masih ada kesempatan untuk sembuh. Tapi jikalau kata, jikalau lidah lukai hati, hendak kemana obat akan dicari. Untuk itu kami atas nama Purwadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, mohon dimaafkan. Sekali lagi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada kata-kata yang benar itu karena keridhaan Allah, dan apabila ada kata-kata yang salah itu karena kesalahan saya sendiri. Numpak kuda ka padang geus nepi padang gunana numpak ka cai, mun sambutan ulah panjang-panjang karena geus teu kuat hayang ngadengkeun ceramah kiai. Saya akhiri akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara yang selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama penyampaian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Aang Kurnaidi atau sering dikenal dengan Ki Cepat. Dengan segala hormat dipersilakan. Kumaneh nu ngahutang salaki pake mayar hutang.
ieu pamajikan cekeken ukumnya. Coba lamun nyarios pikiran heula, ulah asal calang. Calang pikiran heul. Di kadang-kadang ibu-ibu lamun nyarios cenah di pikiran heula asal calang apa. Di ditu tapnya. Di ditu mah, di ditu. Di dieu mah moal ditu. Moal beda. Eta di ditu mah Pak Kapolsek di sana Pak Kapolsek. Itu ibu-ibu saking kalau ngomong gak dipikirin dulu tadi pikiran heula eta lamun aya nu maot poe Sabtu haju bae manehna mah calangan maot poe Sabtu oh budak maot ta poe Sabtu cen mangkading anu maot poe Sabtu mah sok aya nu nuturkeun teh pikiran heula nu maot mah pasti poe nanaon ge aya nu nuturkeun. Sebab eueuh gejana anu maot leumpang sorangan ka kuburan. Bener teu? Pasti aya nu nuturkeun, aya nu ngagotong, bener teu? Makana ari ngomong pikiran heuh. Ieu aya nu parah di ditu mah ka Agus eta lamun aya nu maot geus disolatkeun teh nya di masjid. Haju dibawa ka kuburan lewat ka hareupeun imah ibu-ibu tah. Eta ibu-ibu brecet lompat ka jero imah. Sugan teh amareun nyokot Quran, nyokot Yasin, ilu ngajikeun. Horeng lain manehna maneangan gayung. Neangan gayung mangih gayung langsung siukeun kana cai geus meunang cai langsung ka hareupeun imahna deui, dicemorkeun ka jalan bari ngomong ulah saajak-ajakna. Atuh teh barina ge saha nu ngajakan. Euy. Ari ngomong pikiran heula aya deui anu parah ibu-ibu mah Pak RT eta ku pedah malam Jumat Bang malam Jumat cenah malam keramat ka imahna aya simet ka imahna haju bae oh, budak bapak kolot sieun noong bapak kolot euy emang teteh anak simet gitu. Bapak kolot sia noong aya anu parah simeutna ditewak ditewak simeutna dibeuleum bujurna perepet-perepet bujur batur dibeuleum geus meunang meuleum dibalangkeun bari ngomong simeut sia lamun mawa rejeki balik deui ka dieu lamun mawa panyakit his ka jauh ceuk simeut aing haram najis kudu balik deui ka imah sia aing sakali datang jemur aing beak ku dia dibeuleum ceuk simeut dua kali datang memodar makanya lamun ngomong pikiran heula melak salam sisi cai melak jati tengah leuweung uluk salamna rek diulang sakali deui bisi tadi aya ibu-ibu nu keur ngalawe ngeun wayahna daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi masih harudang cobi jawab salamna rada tarina siap ibu-ibu masih kuat. Oh pantes cepak RT cenah urang dieu mah ibu-ibu na ahli surga kabeh ka ustad ayo gitu kana majina luar biasa jempol lagi dua eta kasihadan kasidahan lagi biang epokona mantep semuna sabar masih kuat ibu-ibu tuh ahli surga kabeh Pak Kapolsek cangkel teh ahli surga geus moal ngarasa cangkel moal pegel teh masya Allah bener ahli surga lemper teh bu subhanallah bener Pak RT ahli surga kabeh ieu mah ngan jigana ieu ka Agus abdi cacahan penting ayeuna moal asup moal naon sebabna ditanya cangkel tadi henteu lemper henteu pegel henteu berarti ayeuna ieu abdi cacahan dihareupeun jalma-jalma nu geus eueuh rarasaan. Para raib kabeh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Melang salam ke sisi cai, melang jati tengah leuweung, uluk salam bari diulang sakali deui bisi tadi aya ibu-ibu nu keur ngalawung. Anu wayahna daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi masih harudang cobi jawab salamna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh ID pencet di lama.
Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atabbahun al-ayat. Walidzalika qala thumma auhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifan. Walidzalika qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Sodaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yakunah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan para alimin ulama, para kesepuhan, para kiai, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hapunten tetiasa disebatan namina satu persatu. Tapi insyaallah tengirangan rasa hormat pribados oge insyaallah sadayana parantos kenging kamulyaan ti Allah tur pamudah-mudahan sadayana ditambih-tambih kamulyaan ku Gusti Allah. Amin. Ya Robbal. Oge urang doakeun ku kabehan ibu-ibu siap ngaminan. Halo. Ibu-ibu siap ngaminan? Ikhlas ngaminanna. Mudah-mudahan anu ilung ngaminan sing panjang umur bari barokah. Amin. Yuk orang doakan kukabehan. Mudah-mudahan yuk para alimin ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya nu aya di kampung orang, di lingkungan orang ieu. Ya Allah, mudah-mudahan maratana dipaparin umur panjang bari barokah. Amin. Sing ditambih berkah milik rizkina, ditambih-tambih manfaat ilmuna, sing ditambih-tambih istrina. Satuju bu? Satuju teh? Kunaon tadi ayatmu amin? Oh kababelasan. Abdi ka Agus udar ngider di tahun sawaraha bua kadieu ka ditu karak mangih di dieu ditungku aya amin kababelasan. Sejarah ieu ba. Aya amin kababelasan. Dan atau anu terakhir mado anak orang pending heula nyambunya. Ya sanajan tadi aya nu amin ka kuping kababelasan pamabah. Nu penting urang doakeun mudah-mudahan ieu para alimin ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya nu aya di kampung urang, di lingkungan urang ieu, ya Allah, mudah-mudahan maratana dipaparin putra-putri anu soleh tur salihah, anu tiasa neraskeun kana perjuanganna. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kupribados dipi hormat teristimewa tentuna Ka Agus beserta keluarga anu alhamdulillah dina dangkat ayeuna jadi wasilah kempelna urang kukituna. Mudah-mudahan naon maksud tujuanna sing dihasilkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sagala urusanna sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala, umur serta milik rezekina beserta keluargana sadayana mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke putrana anu bari dicepitan mudah-mudahan sareng sadayana anu bari dicepitan dalam acara pitanan masal, mudah-mudahan kabeh sing diparanjangkeun umur bari barokah, dijembarkeun milik rizkina, dijadikeun putra anu saleh anu bakti ka ibu ramana, taat ka Allah sareng Rasul, berguna pikeun nusa bangsa terutama pikeun agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kupribados dipihormat aparatur pemerintahan sipil maupun militer wabil khusus Pak Kapolsek. Alhamdulillah tos teu asing deui jeung pribados. Mudah-mudahan mantenna senantiasa aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dipasihan kesehatan, kekuatan ka Allah, diberkahkeun umur serta milik rezekina ka Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap aya Babinsa, Babinmas. Oge Palurah aya Palurahna. Oh teu dionya. Palurahna aya, Bu? Teu aya. Pak RW aya, Pak RT aya, teu aya? Oh, emang Pak RT mah sok kaya baik. Di saat saya keliling kemana-mana Pak Kapolsek,
pada saat itu ketika para muspika tidak ada yang hadir, RT masuk hadir baik. Ini luar biasa nah Pak RT. Makanya ibu-ibu sekali-kali doakan Pak RT. Ulah geus kadipai doan baik. Sebab eta jadi RT pababinsa berat. Apa beratnya? Pertama bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang kedua gajina letih. Kadang-kadang telat turunan. Bener tak? Dipai doan mah ku masyarakat heeh. Kadang-kadang temenang PKH sok nyalahkeun. Tuh. Temenang BLT nyalahkeun. Tuh sarua gitu. Kadang-kadang di lembur sok kaya anu pasea eta sok buru-buru ngagero RT padahal RT teu pasea RT mah henteu pak anjay kadang oge di lembur sok aya anu sengketa sengketa imah sengketa tanah jeung sajabana eta sok buru-buru ngagero RT padahal RT teu sengketa RT mah henteu sang ala kadang oge di lembur sok aya parabola parawan bolong ti heula eta sok buru-buru ngagero RT ibu-ibu mudah-mudahan RT panjang umur dari barokah amin ya robbal anu kepribadian sugih hormat bapak-bapak ibu-ibu pamuda pamudi santriawan santriawati anu ngarasa jadi anak parawan besti besti mana besti mana besti aya besti selabempe anu ngarasa jadi anak parawan awas kudu hati-hati masuk ke batik mojok di sisi bisik dicaplok lalaki sebab lalaki zaman kiwari tersalatik muka lakuan jika miau musisi bahkan ini jadi khawatir korban seserna kaum istri maka tong aneh pun zaman kiwari ser istri kasutkan kena kategori salawe 25 SC05 lapangan aww zaman yunak putri tindol Allah bapak naudzubillah min ayah dipintu di dia ayo Allah ayat ayat oh doa ya Pak Kapolres doa ayat 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 tapi memang saya yakin dan percaya orang di rumah awalnya sarolehah habis amin ya Robbal Pak Ustaz bisa saya yakinkan para kepami orang di sarolehah habis pada mati nanti tuh Pak Kapolres pada ayeuna mah enak teu ngir teh mah pada make tiung ayeuna mah teuing isuk mah dua mah ulah nungguan isuk beres pangajian datang ka imah pangheulana dibuka disambutkeun naon kira-kira naon pangheulana dibuka disambutkeun balik pangajian naon salah jenama mainan naon eta tiung geus sabenteun mainan jawabanna haeuta payeung pan hareudang 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 jadi pangias rasa urang sakakeun ka nu maha kawasa rehing alhamdulillah nitih wanci nu mustari ninggal mangsa nulugina takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar jauh dijungjung akang diteang ngaleutkeun teuing ngabandaleut ngabat-bat nyatang pindah sehingga tidak dangkat ayo urang sadaya tiasa kempel riung mengkulung di tempat-tempatan mudah-mudahan segala amaliah ibadah urang pengorbanan urang dongkap mati bumi masing-masing kaya tempat-tempatan sing ditampi ku Allah dijantankan amal ibadah anu soleh dibalas kalian pahala anu berlipat ganda amin ya Robbal salawat kali salam mugia senantiasa dilimpahkan kajunan urang sadaya wasana habibana wa nabiyan al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik kasadaya keluargina para sahabat dan tekan tur ka urang selaku umat amin amin ya Allah ya rabbal alamin sallu ala nabi sallallahu ala muhammad sallallahu
baca salawat didinya. Jadi arek dibacakan teu make nadong bisa, rek make nadong geh bisa baik. Bahkan make nadong nanaon geh bebas. Coba lamun kori make lagu Sunda be nya. Atuh beak pada nyarekana. Tapi maca salawat pakai lagu apa saja Pak Babinsa boleh. Enggak bakalan ada yang marahin. Sok ya make lagu India silakan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wal hikmah wa min abi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala lagunan India. Cahung amin tujehir tem tumeri zendegi manggura besi terikusnya ye meri bendegi juno merah tu sefana sang zena sang gemarna ye hihe sanam meri hartam cahatarahon zanam zanam. Oh meri sanam meri hartam cahatarahon zanam zanam. Ngan anu pertama mah tadi menang pahala, nu bieu mah moal menang pahala. Pakai lagu Sunda ka Agus bisa. Baca salawat pakai lagu Sunda. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu pakai lagu Sun Sunda. Akang Haji sorban palit palit nama kacai letik. Akang Haji naon cerik cerik nama kagus amplop naleti. Tenang 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 kagus tenang. Abdi mah dongkap di pojok leles kadia teniat nyangan amplop ngabuade di mah amplop kosong kosong kode kode. Abdi mah diteangkeun ku Pak Agus di rombongan Pak RT segala macam kabungi cenah aya badak hitanan sekaligus hitanan masal diusik ku pangaosan. Semangat abdi tadi. Hayang ilung ngaos jeung urang dieu. Karena ngaos di samping hiji kewajiban anu kadua dengan pangaosan urang. Tadi sesuai disampaikan ku Pak Kapolsek bisa silaturahmi. Sementara silaturahmi cekang jeung Nabi hiji ngamatakeun dipanjangkeun umur anu kadua ngamatakeun digampangkeun rezeki. Mudah-mudahan barokah abdi silaturahmi jeung urang dieu abdi jadi loba dulur. Ieu lamun teu amplop duit ieu teh. Loba dulur. Ari geus loba dulur mah mudah-mudahan ke balikna dibekelan du. Astagfirullah. Doa. Ieu duit teh duit teh. Emang ibu-ibu mah kana duitna hejo jasa. Atupan pamajikan abdi teh eta di imah awewe. Aya naon? Heuh pamajikan abdi di imah awewe.
eta lamun mata sikil Pak Agus haju bae Pak duit. Oh Kak Agus, makana abdi mah daripada pasia jeung pamajikan di imah maul kenah sare, mending pasia jeung Pak Agus di dieu. Kapolsek aya. Babi bisa aya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, sekolah di pikiran Kak Agus, di pikiran. Siapkeun bae. Ya Allah ya Rabbana. Terus bu terus. Kenalan heula ulah ieu. Kenalan. Ieu aya bae nu keur ngusapan meunteun ge ieu. Cenah aing mah budak amit-amit anak aing doang. Oh hideung-hideung teuing. Oi tenang Bapak Binsa. Jangan takut kulit aing kita hitam. Bagi perempuan sekarang itu tidak peduli putih, tidak peduli hitam, yang penting salakina loba do. Tuh kan. Makanya salakir cicing bae di imah sabodo teuing, nu penting di imah loba. Tuh Bapak Binsa. Salapi kerja teu pulang-pulang sabulan los, nu penting di imah nundaan. Tuh. Makana salapi ayeuna mah ka Agus, pikeun pamajikan teu penting-penting amat, anu penting mah. Aduh. Sok ge tanya ka urang, ibu ka pasar jeung salapi teu mawa duit, tapi ka pasar sorangan mawa duit mending mana? Tuh. Mending sorangan mawa duit bener teh. Nok beuli naon bebasnya. Heh, eta jadi kurang terpenting-penting amat orang teman-teman itu penting mandi yang abdi oke bu sampai ternama ya di katemponan wang ceramah oke katemponan kerenasi tausia oke katemponan kerenasi pengajian padahal nama jero-jero nama kerenangan oh stop aduh tongkol jasa bu nepangkan nami abdi Aang Kurnaidi. Alamat komplek BTNP Pabrik Bojong Leles RT 03 RW 06 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Rangkas Bitung Banten Indonesia. Pamajikan geus opat. Kehola can Agus ngomongna aja surak bae. Can Agus, ieu aja protes bae. Tu kupingkeun heula, kupingkeun heula. Pamajikan geus opat anakna. Atawa mah anak kupingkeun heula. Pamajikan geus opat anakna anu ka hiji lalaki, kadua awewe, katilu lalaki, kaopat awewe deui. Ceuk kolot mah naon ngaranna? Nah eta selang sekar. Pan Ustad bisaan kitu atuh panjang ilmuna sagala ge. Mak bejaan ulah ilmuna. Heh, nini hari bejaan. Atuh pamang sekadar luar semak. Oh, mak bejaan. Aneh nini pake hayang di beja mak bener hayang di bejaan mak iya mak lamun hayang boga anak lalaki bejakan ke salaki naik na tika tubuh turun di denca budak boah iya mak boah lain gara subhanallah robbi alazim kalah ka boah atau eta aki langsung hudang di hawa kusin bari jeung leuleus ya Allah can kaburu pajeg tuur kaburu leuleus atuh ngajoprak di pangimaman bari gogorowokan tulung bae mana mik tadi can dipaehan atuh awong-awongan kana toa akhirna salembur hudang kabeh ngaleut ka masjid pangheulana pamuda bertak pamuda langsung ke masjid di tempat lagi ngajoprak dari panglimam cek pamuda bah kunaun bah cek aki goblok dia cari kanan pamuda ya Allah ya Rabbana ya Karim makanan keman wadan subuh pamuda amin dong kori tadi hayang buka anak tiga kori tadi hayang ya entah baik pulung minantu pan mantep kagus mentagus orangnya yang panung ngaudakan subuh bener deh langsung ke masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Cek ibu-ibu anak caa eta. Luar biasa. Jadi sekali deui Mas, anu kahiji anu ngahalangan kana kasolehan manusia rido kana sifat bodoh dina dirina, makana
supaya urang ulah termasuk jalma anu rido karena sifat bodoh ngaji. Teu bisa ngaji unggal poe jika santri saminggu sakali. Teu bisa saminggu sakali, dua minggu sakali. Teu bisa dua minggu sakali, tilu minggu sakali. Teu bisa tilu minggu sakali, sabulan sakali. Urang dieu sabulan sakali geus teu bisa kana ngaji. Ajikeun kitu mah tuman. Heuh, kasurupan ya kados. Ngaji, Bu. Ternyata teu aya ibadah jiga ngaji, hebat ibadah ngaji mah. Lamun ceuk Pak Kapolsek tadi, mudah-mudahan beres pengajian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak Kapolsek, sebelum kita melangkah ke pengajian, dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya ngaji. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Calik di tempat pengajian leuwih bagus dibatan ngamerdekakeun sarepu hamba sahaya. Jalma anu ngagampangkeun langkahna menuju tempat pengajian ceuk Kanjeng Nabi bakal digampangkeun jalan menuju surga. Maka anu ngaji mah yeuh anu ngaji, langkahna jadi ibadah, tepatna jadi ibadah, calikna jadi nundutan. Ceuk saha nyanya hoana pugut di dalam DHS jadi nu kahiji rido kana sifat bodoh nu aya dina dirina. Anu kadua, anu ngahalangan kana kasolehan manusia naon? Wal hirsu ala dunia sarakah kana urusan dunia. Turun isuk datang sore, bahkan kadang-kadang datang isuk deui, tapi poho kana kewajiban ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain teu meunang neangan duit, silakan neangan duit. Ya urang terhirup di alam dunia bener teh. Ya ulah borani ieu jeung itu rek pangajian ieu make dunia bener teh. Ibu-ibu datang ka dieu make dunia teh. Make tiung, make baju, make calana bener teh. Make kutang sagala. Pare teh kabeh meunang meuli bener teh. Meulina make duitna kudu diisi. Siap coba lamun urang dieu ye, urang dieu, urang dieu, urang tungku, urang dieu ye. Datang ka pangajian cenah budak teh sore peuting cenah aya pangajian nu ka Agus dalam rangka kitanan. Haju ibu-ibu temake dunia kadieuna, latur kabeh timah masing-masing, temake tiung, temake baju, temake calan, sataranjang kabeh kadieu. Mana teuing cepaturnya? Heh, budak cenah teh urang dunya geus barelong beureuh. Jadi silakan nya mencari dunia, ngeun awas. Kudu seimbang waktuna neangan dunia, neangan dunia, waktuna ibadah, ibadah. Supaya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngeun kadang-kadang urang mah panterlena, terpesona, terbuai kunaon? Ku Yamaha, Honda, Innova jeung sajabana. Nu boga terlena ku bogana, nu teu boga terlena ku teu bogana. Poho bahwa urang teh bakal naik kendaraan pang serem-seremna di alam dunia. Naon tah? Eta pasaran. Ustad, emang pasaran serem gitu? Serem. Saking ku serem-seremna pasaran, teu aya hiji geuna kumpul di dieu dan diasupkeun kana pasaran. Bener teh? Di situ percaya Kak Agus hayu urang lewat nini-nini hiji bae. Urang asupkeun kana pasaran. Nyaho ngamuk ta nini-nini. Komo babi sama, tembak cenah. Serem jeung deui ku serem-seremna eta pasaran, setiap anu asup kana pasaran teu kabeja balik deui ka imahna. Setiap anu asup kana pasaran teu kabeja balik deui ka imahna, langsung digotong dibawa ka kuburan, diasupkeun ka jero liang naon? Liang lahat. Maka hirup teteh kudu inget terus tak kana liang. Bah, jadi orang kurang hirup teh kudu inget terus kana liang. Sebab hirup urang mah teu jauh tina liang. Itu Pak RT. Hirup urang mah teu jauh tina geureuh ge pikiran urang. Hakikat kabeh diciptakeun ku Allah tapi syariat kabeh ge kaluar tina tuh kan. Terus urang turun isuk datang sore ngabelaan tuh. Geus kitu urang maot asup deui ka jero. Berarti hirup urang mah dari liang untuk liang menuju hidup liang. Laju nama urang penting ieu pangajian menang-menang. Astagfirullah. Ya ditanya budak keur penting cenah bejana aya diceplek nu ka Agus bener. Haju ngabahas naon? Astagfirullah. Menang liang doang. Ribuh Siti. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi.
khairun wari masuhu bil fadli korek eta korek ngahalangan kana kasolehan manusia. Teh budak eta si eta taekan ka masjid nama, taekan ka musola nama, taekan ka majelis taklim nama, mun hanjakal. Eta solehan teh tulus. Lamun koret jeung nu koret wasok disinggungan kurang India tara mere tara mere cap jahe mere hese. Makanya hayu ibu-ibu urang nyanyi yeuh babarengan tapi anu manfaat nyanyi ka salawat siap ke abdi ha 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 ibu abdi he 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 ibu ha 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 siap gancak abdi he he he. Siap ya ibu? Ayo coba dites ya. Siapnya? Asli. Mengkosi emak. Allah. Sekali deh ma, ame awet kolot ma. Kasepan bae. Eta kerdiuk ge kerdiuk kerdiuk. Langsung hudang manehna bari haji. Aye kesombong. Haji. Haju kabeh nurutan pada ngalah ka haji masa petega pake kopiah hajina. Haji. Eh ka haji mah teh batur maja balik teh mah anu gering anu pilek segala macam ka haji mah doang nasehat-sehat bae gagah amat. Jadi saletik-saletik haji, saletik-saletik haji. Eh menang dua poe balik di Mekah hayang minum cai daugah bareng nempok kana meja. Ini dia sagala kopi daugah kulantaran daugah na eta kagusnya jarang kalang sepeting akhirnya eta haji anyar teh ya kabeneran buka kebon maneh langsung ka kebona make celana sontok make kaos oblong make upeh haji berangkat ka kebon tidinya empuan kalapa aya tangkal kalapa pinggir kadituna jurang lebut buahna eta haji anyar teh ditasasaha deui naik kalapa sorangan make taraje heula kumaneh langsung naik teh terengkel ka luhur terus ka luhur. Saeutik deui nyekeunahan kalapa tinggal kerwek salamat sabenerna mah. Teh Siti lewat jeung babaturanna. Mantas pangajian. Ya Teh Siti mah daekan ngajina alhamdulillah. Tah datang deut teh. Batur mararepeh bae Teh Siti ngagorowo. Cek Teh Siti, "Ka Haji. Heh, Ka Haji mah gagah amat naik kalapa na jiga bajing luncat bae. Eta haji anyar rek kerwek nyekeunahan kalapa kalaka." Haji. Eh bayangkan di luhur kalapa ngomong haji bari kieu. Haji. Kumaha nasibna? Heueuh ragag. Brus ragag, ragagna lain ka dieu kalah ka jurang ka ditu. Brus ka jurang. Teh Siti jeung babaturanna ti koceak. Hei, budak haji anyar ragag kieu. Ngadenge Teh Siti jeung babaturanna ti koceak datang Pak RT, cek Pak RT aya naon Siti eta Pak RT haji anyar ragag mana tuh jana ditempong ngajoprak jadi handap. Cek Pak RT ji, hirup teh hirup. Hei haji mah gagah amat. Haji, Allah Akbar. Geus tereh paeh haji keneh bae. Ji, ieu tanggal kalapa pan aya taraje urut hajinya. Hooh teh, yuk kami dulurkeun ka dinya haji tinggal naik ka dinya taraje. Teh, aing kumaha naikna leungeun aing potong suku aing potong. Lanjut kumaha nu ngaranna ji? Geus granangan bae tali nu gede nu panjang ka lamun semangi ulurkeun ka di panji geger eta tali. Untuk aing mah meunang muasaan 40 pae 40 peuting bapa nira. Untuk bae geus dipuasaan. Kugagah. Akhirnya singkat kata singkat cerita, Pak RT jeung masyarakat bot-bot ka di tuneangan tambang.
menang alhamdulillah mak tambangnya gede nya panjang. Ji, ditambangnya semenang yo, siapnya ulurkeun ka handap. Nyampe kan ji, nyampe teh. Hayo geura digegel. Digegel bener eta tambang. Tambangna digegel. Cepet teh hudak tarik. Ulah poho maca Yasin 7 kali ewang. Bau kabrupae. Tarik bismillahirrahmanirrahim. Tarik kabeh. Eta ngaluhura. Bah, emang gagah eta, Pak. Maluhuran. Saeutik deui tinggal celek selamat sabenerna. Ieu banyak fitnah. Teh Siti. Aing teh Siti ieu lain. Batur mararepe becik teh Siti teh. Eh, Ka Haji mah kuat amat huntuna. Cek manehna haji ngegel tambang ngomong haji kumah kira-kira nasibna raga kei ngadua kalma brus kahana raga kei akhirnya eta haji pae nah kagus buantaran haji nanggus pae jadi sakitu bae jadi sakit hayang kena kaya onang di bae hayang kena jadi sakit itu bae bisa kaburu ka salatkeun. Geus kudu panjang eta sakit ge panjang ya. Sabenerna mah Pak Kapolsek ka jimat teu kudu panjang-panjang. Nu penting pendek sarajan pendek asup kabeh. Daripada panjang asup sapotong. Ayeuna. Ieu keur ngobrol jeung Pak Kapolsek. Ngaji mah mendingan pendek asup daripada panjang asup sapot. Ayo ibu-ibu, mending pendek asup kabe, mending panjang asup sapotong. Bah, mending pendek asup kabe, mending panjang asup sapotong, bah. Jadi riu, sakitnya banyak punya, kembang kopi, kembang mayang, naayakan. Lamun aku cinta ka Gusti. Ulah poho lobakeun maca Al-Qur'an insya Allah kembang paku kembang kopi kembang mayang nayakan lah mengaku cinta ka Nabi lobakeun shalawatan insya kembang paku kembang kopi kembang mayang nayakan lah mengaku cinta ka Gusti cinta ka Nabi lobakeun hadir pangajian insya terakhir ka Agus kembang paku kembang kopi kembang mayang nayakan lamun ka Agus ngaku cinta ka Kiai bakakakna gura kardusan balik. Demikian yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat itu nya. Iya, benar ya.
Nah,
Awas, Pak RT. Awas, Pak RT. Berangkat. Wah. Wah. Mana? Kan aku.
Bismillah.
nilai. Open bye. Yuk malaju semangat ya ma ya Pak Ustadz ya. Biar lah. Jangan nak sepedi kerja. Lagi satu lagi.
Kabatan. Kabatan. Pakai sorban, Pak. Mana itu nomor yang kuning? Mau ditanya? Iya, ya lah ya, bungkus lek. Awas kan goreng lek. Mana senalnya? Senalnya mana ri? Allahumma jidhu syarofan ala syarofi ladini nukhu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.